Hai, selamat datang ke channel aku Biomed. Saya Azrin. Kali ni saya nak buat vlog macam mana kita nak check bateri voltage bateri motor ni sama ada okey ataupun rectifier kita ada masalah atau tidak. Ini rectifier yang akan mengecaskan bateri ya. Okey. Kita akan menggunakan digital multimeter, okey. Cara guna digital multimeter ni senang sebenarnya. Kita beli digital multimeter, kita akan dibekalkan probe lah. Ini probe eh. Probe warna merah ni biasanya untuk tanda sebagai positif, dan probe negatif, warna merah hitam ni untuk tanda negatif eh. Kita pasang probe senang je. Kalau kita tengok ada indikator merah ni untuk voltage V eh. So, cocok dengan probe warna merah. Kemudian yang hitam cocok dengan yang common lah. Eh, untuk negatif. Okey. Untuk cek bateri, pastikan kita berada di mode DC. Ini mode DC eh. Mode DC yang ini. Bukan mode AC eh, mode DC. So kita mode DC. So sekarang ni kita dalam mode bacaan DC lah. Sebab bateri bateri motor adalah DC eh. Okey. Terus so, sekarang ni saya akan cucuk pada motor polariti okey yang merah. Okey, yang merah akan pergi ke positif, yang hitam akan pergi ke negatif. Okey, ini sekarang keadaan kondisi bateri saya lah. Okay, nampak tak? 12.07 eh. Belum start, saya belum start enjin motor lagi. So, ada nampak tak perubahan? Eh, voltage tadi 12.027, sekarang bateri voltage dah mula naik lah. Okay. Ini menunjukkan saya punya rectifier okey. Rectifier eh, ini bahagian rectifier ni yang mengecas bateri ni okey lah. Yeah. Dah naik dah 12.40, 12.35. Okey, ni sekarang keadaan bateri motor saya masuk cas eh. Bila masuk cas, dia akan voltage dia biasanya akan lebih tinggi daripada bateri voltage bateri lah eh. So apa saya bulat, saya akan pulas minyak, kita boleh nampak voltage tu akan naik. Okey, kalau kita pulas minyak, voltage tu naik, maksudnya bateri masuk cas lah. Ya. Eh? Okey, nampak tak? Motor naik kan bila saya pulas minyak. Maknanya kita punya motor rectifier motor kita okey lah. Maknanya motor kita ni masuk cas dan berfungsi. Cuma kita tak pasti kondisi bateri lah, sama ada bateri boleh mampu bertahan atau tidak. Jangan subscribe channel YouTube aku Biomed.